We're back again on entertainment news. Yeah. Alright. Informasi berikut ini datangnya dari seorang aktor tampan yang pastinya sudah tidak asing lagi bagi para remaja termasuk saya, yaitu Vino Gebastian. Oh, bisa aja nih. Selain sibuk berperan dalam sebuah film, ternyata suami dari Marsha Timothy ini juga sedang disibukkan dengan profesi terbarunya, yaitu menjadi produser dalam sebuah film yang berjudul Tabula Rasa. Bila kita mengenal Vino Gebastian sebagai pemain di depan layar, kali ini ia menampilkan sesuatu yang berbeda. Ia sedang sibuk berperan sebagai orang di belakang layar. Ia mencoba berprofesi sebagai produser bersama rekannya Sheila Timothy dalam proyek film berjudul Tabula Rasa. Tabula Rasa ini film dari Lifelike Pictures, film ketiga kita yang akan kita shoot di Februari 2014. Sekarang ini sedang dalam tahap preproduksi dan sedang pemilihan pemain, kru dan lain sebagainya. Tapi start shooting di Februari gitu. Film ini sendiri genrenya adalah family drama berlatar belakang makanan Indonesia. Jadi cerita yang berputar dari filosofi makanan. Kalau buat gue pribadi, maksudnya buat kita gitu, makanan Indonesia tuh di luar tuh udah sangat terkenal banget gitu. Maksudnya kayak rendang udah jadi makanan pertama terbaik gitu, dan makanan-makanan kita lain tuh banyak banget. Cuman kita nggak apa namanya, kita nggak pernah ada yang mau ngangkat film ini gitu loh. Karena kuliner itu kan sebagai warisan kan, warisan budaya yang sebenarnya kita makan tiap hari, kita apa namanya, kita deket lah dari sana. Cuman kita nggak pernah sadar akan itu gitu. Tugasnya promosi, tugasnya kita gitu. Produser ini tidak hanya memproduksi satu film, tapi dia juga harus bisa membangkitkan awareness orang awam bahwa film ini ada gitu. Dan akhirnya nanti mereka akan tertarik dan mau nonton film gitu. Seberapa ini sih film makanan kok bisa tiba-tiba orang yang yang setiap hari kita kenal tiba-tiba jadi sebuah film gitu kan, makanya jadi sebuah film. Itu sih tantangan untuk kita ngasih apa ya namanya ya, ngasih suatu pandangan gitu loh, bahwa makanan itu banyak banget yang bisa diangkat dari makanan gitu, dan sederhana, sesuatu yang sederhana tapi harus ditampilkan dengan nice, dengan heartwarming, tanpa pretentious dan macam-macam gitu. Maksudnya kalau misalnya orang tuh selalu bilang budaya itu selalu tari-tarian, selalu misalnya rumah adat, tapi makanan itu kan sebenarnya budaya kan, kekuatan budaya kita gitu. Nah, ini sih yang pengen kita angkat juga gitu, kayak tadi Lala bilang, Bhinneka Tunggal Ika dalam makanan. Seperti apa ya, kita harus nonton filmnya nanti. Menggabungkan keindahan dan kuliner asli Indonesia. Itu adalah misi yang akan ditonjolkan dari film Tabula Rasa ini. Iya. Sedikit info bagi Anda nih, Tabula itu atau mungkin Tabula Rasa ya. Itu kalau misalkan Anda tahu ya, sempat dengar juga, ada istilah bahasa Latin yang artinya kesempatan untuk memulai sesuatu yang baru tanpa prasangka. Dan dari sini Lala Timothy punya misi tadi seperti saya bilang ya, bagaimana bisa mempromosikan makanan kuliner khas Indonesia kepada dunia mungkin, kepada orang Indonesia, rakyat sendiri. Ternyata banyak banget kekayaan yang dipunyai oleh negara kita Indonesia. Seperti itu kurang lebih ya. Makanannya apalagi kuliner Indonesia kan terkenal dengan rasanya yang sangat beragam ya kan. Terus rasanya itu enak. Nah, dari film ini sih akan dipromosikan seperti penasaran juga ya. Mungkin ada cara buatnya seperti apa. Terus bagaimana nih makanan daerah dari satu daerah ke daerah lainnya ini bisa mengakrabkan keluarga ya. Bener. Karena ini kan drama keluarga ya kan. Wow, keren juga ya. Kaya loh kita negara kita ya kan. Well, itu tadi ada Vino Gebastian juga Lala Timothy. Semoga sukses dengan filmnya tahun 2014. Berikut.